dari hasil pemantauan kita tadi, rata-rata sudah memenuhi dengan unsur yang ditetapkan oleh dari Kemenpan RB. Tim pun sudah melihat dan lain sebagainya, dan sudah kita lakukan evaluasi juga dan memberikan rekomendasi apabila memang ada hal yang perlu kita tingkatkan. Nah, tapi secara umum untuk RSUD ini kita sudah masuk ke dalam kategori pelayanan prima. Ini udah pelayanan yang levelnya tertinggi. Kalau dia masih di baik saja, berarti dia kategorinya masih A minus gitu. Nah, alhamdulillah ini bisa dipertahankan. Mudah-mudahan ke depannya menjadi ketuk tular buat yang lainnya. Kita akan expose ini, kita akan sampaikan ke yang lain. Paling tidak yuk ikuti apa yang sudah dilakukan oleh RSUD Cempaka Putih. Nah, untuk saat ini diminta lagi inovasi apalagi yang bisa kami berikan untuk PKPP. Nah, untuk inovasi ini kami berfokus pada disabilitas. Di mana kita bisa lihat ada konblok untuk disabilitas, kemudian ada lift yang untuk disabilitas yang terdiri dari kaca, dan itu baru pertama ada di RSUD di wilayah DKJ ini.